Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya alhaq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Jal haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya alim, Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima'alamtana wa zidna ilma wa arana al-haq wa haqa wa rizukna tiba'ah wa arana al-batila batila wa rizukna jitinabah. Rabbi israh li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafkahu qawli. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah. Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah hari ini kita berjumpa kembali di udara di gelombang 1044 AM. Dalam program Tarbiyatul Aulad, di mana insya Allah kita akan coba kembali menelusuri ya, bagaimana cara seharusnya kita mendidik anak-anak kita agar mereka lahir, tumbuh dan berkembang menjadi pribadi-pribadi yang soleh yang akan membahagiakan kita orang tuanya di dunia dan juga di akhirat. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala adi Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima dan dilimpah curahkan kepada para Nabi dan para Rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk orang yang akan berbahagia bisa bertemu dengan Allah di yaumul mahsyar nanti dalam keadaan sejahtera, dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam golongan hambanya, kemudian diantarkannya kita masuk ke dalam surga dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat hadirin yang dirahmati Allah, di mana pun Anda berada, melanjutkan kajian kita dalam Tarbiyatul Aulad yang merujuk kepada buku yang ditulis oleh Dr. Abdullah Nasyonwan dalam kitabnya yang berjudul Tarbiyatul Aulad fil Islam. Insyaallah kita akan coba membahas pada kesempatan kali ini tentang metode menanamkan keimanan kepada Allah kepada anak-anak. Metode menanamkan iman kepada Allah ya, ke dalam jiwa anak-anak kita. Nah, di dalam buku yang ditulis oleh Dr. Abdullah Nasyonwan ini, di dalam pembahasan mengenai menguatkan pondasi akidah ya, anak-anak kita, beliau menyebutkan bahwa salah satu hal yang sangat penting untuk dilakukan oleh para orang tua kepada anak-anak mereka adalah memastikan iman ya, keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tertanam di dalam jiwa anak-anak. Oleh karena itu kemudian beliau menukilkan ada dua langkah yang harus dilakukan oleh orang tua atau para pendidik di dalam upaya menanamkan keimanan kepada Allah. Dua metode yang disebut oleh Dr. Abdullah Nasyonwan di dalam kitab ini adalah yang pertama ta'amul ya, dan yang kedua adalah tafkir ya. Ta'amul itu artinya merenung, kemudian yang kedua adalah tafkir ya. Tentu perenungan atau juga tafakur ini mengarah kepada
memahami eksistensi atau keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam semesta ini. Karena itu adalah pondasi dari keimanan. Sebelum kita jauh belajar tentang sifat Allah dan segala kekuasaannya, tentu yang harus kita pahami, kita yakini adalah eksistensi atau keberadaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam semesta ini. Dan untuk itu kemudian Syekh Dr. Abdullah Nasirwan ini menyebutkan metode yang diterapkan oleh orang tua kepada anak adalah dua. Yang pertama, mengajak anak untuk merenung tentang eksistensi atau keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kemudian tafkir atau melakukan serangkaian aktivitas berpikir untuk kemudian menarik kesimpulan dari apa yang direnungkan itu untuk menjadi sebuah prinsip di dalam jiwa anak-anak kita. Nah, itu prosesnya. Direnungkan dulu, lalu kemudian difikirkan. Yang merenung itu kan lebih kepada melihat, melihat, menyaksikan, membayangkan, mengimajinasikan dan sebagainya. Nah, dari hasil perenungan itu kemudian kita ajak anak-anak kita itu untuk berpikir, mengoptimalkan daya pikir mereka terhadap apa yang mereka saksikan, apa yang mereka renungkan, apa yang mereka lihat, apa yang mereka imajinasikan terkait dengan eksistensi atau keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kemudian menjadi sebuah prinsip yang mereka yakini yang disebut sebagai iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dua metode ini menurut Syekh Dr. Abdullah Nasirwan tentu sangat baik atau dianjurkan untuk diterapkan kepada anak-anak kita ketika mereka masuk usia tamyiz. Usia tamyiz ini adalah usia di mana anak-anak sudah bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Meskipun belum balig, tapi sudah bisa bedakan begitu ya. Nah, ini pisau bahaya bisa melukai gitu ya. Ini api bahaya bisa membakar. Ini makanan baik untuk dikonsumsi. Ya, ini air bersih. Ini air kotor. Nah, jadi walaupun mereka belum balig, tapi sudah bisa menganalisis itu, membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Maka kedua metode ini, ta'amul dan juga tafkir, merenung dan bertafakur yaitu berpikir, bisa diterapkan kepada anak-anak kita. Ini menurut Syekh Abdullah Nasirwan. Dan tentu menurut beliau alangkah baiknya jika pengajaran terkait dengan konsep tadi aktivitas ta'amul dan juga tafkir, merenung dan juga berpikir ini diberikan, diterapkan secara bertahap. Dari mulai hal-hal yang bisa diindra, diindra itu bisa dilihat, bisa disentuh, bisa dicium, bisa dirasakan. Kita kan punya indra lima ada mata, telinga, lidah, kemudian kulit, ada lima panca indera Jadi bertahap dari hal-hal yang ini bicara merenung perenungan atau proses tadabur begitu. Itu bertahap dari mulai hal-hal yang sifatnya bisa dilihat di indera. Nanti baru masuk ke hal-hal yang sifatnya tidak bisa diindra. Keberadaan surga dan neraka begitu ya. Kemudian rahmat Allah itu seperti apa itu nanti. Sebelum jauh ke sana, tentu yang paling basic, yang paling mendasar adalah mengajak anak untuk merenung dan berpikir tentang apa yang
ada di alam semesta ini yang bisa mereka lihat, mereka raba, mereka dengar, mereka cium baunya, gitu ya. Mereka bisa rasakan bentuknya seperti apa. Jadi hal-hal dari hal-hal yang sifatnya bisa diindra dan rasional begitu. Kemudian juga dari perkara yang bersifat potongan. Ya. Artinya kan Al-Quran itu kalau berbicara berbicara apa yang Allah jelaskan dalam Al-Quran itu kan kadang-kadang dia berserak, ya, terpotong-potong begitu. Tidak misalnya keesaan Allah begitu ya. Bagaimana konsep keesaan Allah itu di dalam Al-Quran kan tidak terhimpun di dalam satu ayat secara utuh gitu ya. Tapi berserakan di banyak ayat. Ya, ada yang yang paling lengkap ya di surah Al-Ikhlas kan. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Tapi penjabaran dari itu ya banyak kemudian ditemukan di ayat yang lain. Nah, ini nanti kita ajarkan kepada mereka untuk merangkai ayat-ayat yang tersebar ya, itu menjadi sebuah satu kesatuan yang menyimpulkan tentang bagaimana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang kita imani sebagai Tuhan. Karena memang ya anak-anak itu ya kan pemikirannya tidak langsung matang kan, mereka berkembang sesuai dengan jalan perjalanan usia mereka. Maka kita membawa mereka ya, untuk kemudian merenungkan, memikirkan dari hal-hal yang sederhana sampai nanti pada saatnya kepada hal-hal yang lebih kompleks, hal-hal yang lebih rumit, lebih jelimet tentang konsep keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian dalam hal ini kita para orang tua, para guru, ya, para pendidik pada akhirnya bisa mengantarkan anak-anak ini kepada perkara ya, yang paling utama dalam hidup kita yaitu keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bukti ya, dan juga argumentasi yang memuaskan. Nah, karena kita tidak ingin ya, ketika mereka kemudian dewasa, keimanan mereka itu gampang digoyahkan. Hanya dikasih soal sedikit aja gitu, persoalan sedikit gitu. Lalu kemudian imannya goyah. Nah. Jadi kita tidak ingin begitu. Oleh karena itu kemudian dari mulai mereka masuk usia tamyiz ya. Umur 6-7 tahun gitu. Kita sudah mulai tanamkan kepada mereka konsep keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dalam tanda kutip ya, dengan pemahaman yang logis. Nah, gitu ya. Tidak mengawang, tidak mengambang, sehingga dia tidak mudah ya, imannya dipatahkan. Dalam hal ini perlu kita ketahui bahwa ketika anak-anak di masa kecil ya, ketika anak-anak ini masih kecil-kecil ya, kemudian mereka telah memiliki keimanan yang mantap ya, dan tertanam di dalam otak dan pikirannya ya, kemudian dia sedikit faham ya, atau apalagi kalau banyak paham tentang dalil-dalil ketahui dan maka ya, tidak akan ada orang yang mampu merusak, mempengaruhi iman mereka ketika mereka dewasa. Nah, gitu ya. Mereka, ya, kita tahu ya hari ini kita dapat jumpai ya, ada orang-orang yang memang tidak suka melihat orang Islam ini istiqomah di dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena memang Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan ya, bagi kita manusia ada musuh. Yaitu setan. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surah Yasin kan, wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Janganlah kalian ikut langkah-langkah setan karena sesungguhnya setan itu adalah aduwwun mubin, ya, musuh yang nyata bagimu. Nah ya, dan mereka ya, setan-setan ini minal jinnati wan nas kan disebut ya, dari golongan jin dan manusia. Jadi ada manusia-manusia dalam kehidupan kita yang menjalankan fungsi sebagai setan, memilih jalan setan untuk dijadikan sebagai sebagai langkah dalam kehidupan mereka.
Ya, mungkin mereka nggak mau disebut sebagai penyembah setan gitu kan. Tapi prakteknya kehidupan orang-orang ini jauh dari agama ya. Dekat kepada hawa nafsu karena memang setan itu kan identik dengan hawa nafsu. Dan orang-orang ini ya tidak puas dengan merusak diri mereka sendiri, tetapi juga ingin merusak orang lain. Maka kemudian kita para da'i bergerilya, mereka juga bergerilya gitu ya. Kita para da'i berusaha memperbaiki kualitas keimanan umat, ya mereka juga bergerilya berusaha merusak kualitas keimanan umat. Nah kalau anak-anak ini sudah mulai terbiasa, ya, sudah paham logika beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian iman itu, logika itu, pemikiran itu tertanam, terpatri dalam diri mereka, maka ketika mereka dewasa, ya, musuh-musuh kita, ya, syaitan rajim ini kemudian tidak akan mudah menggoyahkan, menggoncangkan ya, keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini tentu ya merupakan tugas kita bersama ya, terutama para orang tua dan juga para pendidik. Ya. Nah, kedua metode yang disebut oleh Dr. Abdullah Nasir Alwan ini ya, yaitu ta'amul dan juga tafkir ya, merenung dan berpikir. Ya. Ini tentu beliau ambil dari apa yang Allah nukilkan, Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Jadi ada beberapa ayat ya terkait dengan metode ta'amul dan tafkir ini ya, yang diungkap oleh Syekh Dr. Abdullah Nasirwan. Ada ada kurang lebih 6 atau 7 ayat ya. Ya. Sebetulnya banyak begitu kan. Tetapi beliau pilih dan pilih. Yang pertama ya, terkait dengan ta'amul ini, merenung ini, sebagaimana Allah firmankan dalam surah An-Nahl, surah yang ke-16, ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-17. 7 ayat ini ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, huwallazi anzala minas sama'i ma'an lakum minhu syarabu wa minhu syajar fihi tusimun. Ya. Huwallazi anzala minas sama'i ma'an, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, yang telah menurunkan dari langit air ya, air hujan ya. Huwallazi anzala minas sama'i ma'an lakum ya, dialah yang telah menurunkan bagi kalian ya, hujan atau air dari langit. Minhu syarabu wa minhu syajarun fihi tusimun. Dari air yang Allah turunkan kepada kamu itu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ya, kamu menjadikannya sebagai air minum. Ya. Dan kemudian darinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menumbuhkan tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan. Ya. Dan juga dari air itu kemudian kamu bisa menggembalakan ternakmu. Ya. Fihi tusimun. Ini kita coba pahami sedikit. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang maha agung, maha besar ini ternyata tidak segan ya, memerintahkan kita manusia dalam konteks memahami kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperhatikan hal yang sepele mungkin ya. Hal yang kita anggap ringan. Apa itu? Coba kamu perhatikan. Ya, ada yang namanya hujan ya. Air turun dari langit ya. Coba kamu bayangkan bagaimana air itu bisa turun dari langit. Coba perhatikan air itu kemudian ya, dijadikan sebagai minuman ya. Membentuk sumber-sumber air minum. Ada jadi air tanah, ya. Ada jadi sungai, ya. Kemudian ada jadi mata air ya. Ada jadi oase kalau di Arab sana gitu. Jadi laut dan sebagainya. Dan itu kemudian dijadikan sebagai sumber minum. Ya. Dan hujan yang turun itu juga kata Allah Subhanahu wa Ta'ala menumbuhkan tanaman-tanaman. Lalu kemudian ya setelah subur ya. Wilayah yang dibasahi oleh hujan ini kemudian dijadikan sebagai tempat mengembala oleh kita manusia. Jadi
Di sini coba ya, kita pahami bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini mengajarkan kita manusia untuk meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa taala dengan konsep ta'amul, ya, merenung. Coba lihat gitu. Ya huwallazi, kan diawali dengan nama dialah Allah gitu. Yang menurunkan air dari langit. Jadi kita kaitkan apa yang kita lihat itu dengan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin air itu turun sendiri dari langit. Ada zat yang menggerakkannya. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kemudian kita berusaha untuk biasakan kepada anak-anak kita. Apa yang mereka saksikan, apa yang mereka lalu kemudian menjadi persoalan dalam diri mereka ketika ditanyakan kepada kita, kaitkan itu dengan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Pak, dari mana air hujan? Pak, kok bisa hujan ya? Dari mana sih hujan itu? Nah, kita katakan hujan itu prosesnya gitu kan. Cahaya apa? Dari air yang menguap ke langit lalu kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala terjadi kemudian apa yang disebut dengan kondensasi gitu. Terjadilah gumpalan-gumpalan awan ya, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatur ya, di bumi mana hujan ini akan turun. Kaitkan ya apa yang ditanyakan oleh anak-anak kita terkait dengan apa yang mereka lihat di alam semesta ini, ya apa yang mereka pelajari di sekolah. Apalagi kalau dia apalagi kalau Anda sebagai guru begitu kan mengajarkan pelajaran geografi, ya fisika, kimia, IFA dan sub IPA gitu ya, pengetahuan alam dan sebagainya. Itu sebagai seorang guru muslim harus menarik ya, fenomena-fenomena yang diajarkan kepada anak-anak ini kepada eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Nah, keunikan-keunikan di dalam pelajaran-pelajaran ya, yang diungkap kepada anak-anak ini terkait dengan fenomena alam semesta ya, dikaitkan keunikan itu dengan eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat di dalam ayat-ayat selanjutnya ya, Allah Subhanahu wa taala juga menarik manusia ya, tadi ya ayat pertama nyuruh melihat bagaimana hujan turun. Kemudian dengan hujan itu ya kita bisa minum dan bisa mengembalakan ternak begitu. Kemudian di ayat selanjutnya dikatakan dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanaman-tanaman ya, ada zaitun, kurma, anggur dan segala macam buah-buahan. Kemudian di ujung ayatnya ya disebutkan apa? Inna fi dzalika laayata liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya pada itu semua dari apa yang Allah tumbuhkan di bumi ini. Ya, kalau di kita enggak usah jauh-jauh ya, kalau ini kan Allah menyebutnya dalam konteks turunnya ayat kepada bangsa Arab ya. Yang dekat-dekat ya dari bangsa Arab ya buah zaitun, buah kurma begitu kan. Buah anggur. Kita orang Indonesia nggak usah jauh-jauh lihat tuh pohon rambutan, pohon mangga, pohon kelapa itu. Coba lihat kelapa itu, ya. Bagaimana di dalam buahnya itu ada air gitu. Bagaimana lihat pohon mangga itu, nggak semuanya manis, ada yang asam. Bagaimana lihat buah rambutan itu, kulitnya merah tapi pahit, yang manis buahnya. Siapa yang mengatur itu semua? Siapa yang menumbuhkan itu semua? Tanahnya sama tetapi kemudian yang tumbuh berbeda-beda, rasanya beda-beda. Padahal tumbuh di tanah yang sama. Tapi kemudian yang tumbuh itu ada yang berbuah kelapa, kemudian berbuah mangga, ya, berbuah rambutan, berbuah jeruk yang rasanya beda-beda. Bagaimana itu bisa terjadi? Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikannya untuk kita. Nah, itu yang kita dari kepada naik. Ya, inna fi dzalika laayatan liqaumi yatafakkarun. Ada pelajaran bagi orang-orang yang mau berpikir. Nah, masuk ke metode tafkir. Wasakhkhara lakumul laila wan nahar wasyamsa wal qamar wan nujubu musakhkharatun bi amrihi inna fi dzalika laayatan liqaumi ya'qilun. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menundukkan bagi kalian malam dan siang, matahari dan bulan, bintang dan bintang-bintang, musakharatun bi amrih.
Bintang-bintang itu ditundukkan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah tegaskan lagi apa? Inna fi dzalika laayatil liqaumi yaqilun. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi mereka yang mau menggunakan akalnya, ya. Mau menelaah, mau berpikir. Nah, jadi ya kita bertahap tuh kan, ya, dari hujan kemudian tanam-tanaman naik sedikit, ya. Fenomena siang dan malam, ya, bagaimana kemudian kita, ya, kenapa kemudian ada siang ada malam, ya, bagaimana matahari itu beredar, kemudian dari peredaran itu, ya, kita menyaksikan adanya siang dan malam. Kebayang nggak gitu, ya, kalau kita ngomong ke anak kita, gimana kalau kita nggak pernah ada siang, ya, malam aja, apa yang terjadi? Atau kebayang nggak siang aja kita ini nggak pernah ada, apa yang terjadi? Itu semua lalu kemudian kita tarik kepada eksistensi dan kebaikan kewujudan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ayat ini jelas, ya, banyak sekali apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an tentang hal-hal yang kita saksikan dalam kehidupan kita. Allah sebut di dalam ayat-ayat ini, ya, apa namanya? Warna, ya. Wama zara'a lakum lakum fil ardi mukhtalifan alwanuhu inna fi dzalika laayatan liqaumin yatazakkarun. Dan dia menundukkan pula apa yang dia ciptakan untuk kamu di bumi ini dengan berlainan warnanya, macamnya. Buah mangga aja ada yang warnanya hijau, merah, ya, kuning, oranye. Ya. Padahal sama-sama mangga, ya. Tapi kulitnya berbeda warna, bentuknya berbeda-beda. Tapi namanya mangga, ada kelas-kelas. Walladzi sakhara al-bahra lita'kulu minhu lahman tariya. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala telah menundukkan bagi kalian lautan. Di mana dari lautan itu kemudian kita, ya, manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, kamu manusia, ya, kemudian bisa makan daging, ya, daging di sini adalah maksudnya ikan, ya. Ya, kalau kita lihat ikan yang besar-besar, ikan tuna, ya. Ya, ikan apa lagi itu, ya. Itu kalau yang besar-besar, ya, memang merahnya merah daging. Kemudian watastakhriju minhu hilyatan talbasunaha wataral fulka mawakhira fihi walitabtagu min fadlihi wala'allakum tashkurun. Jadi kalau kita lihat lautan begitu, kan, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dari lautan itu kita memakan daging yang segar, ikan, dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai, ada mutiara, ya. Ya, mutiara itu dari laut begitu, kan, kemudian, ya, dijadikan perhiasan. Dan kamu melihat bahtera berlayar di atas laut, ya, ada kapal bisa berjalan di atas laut. Dan supaya kamu mencari keuntungan dari karunia-Nya dan supaya kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Perundungan-perundungan itu kemudian diolah dengan pemikiran-pemikiran, dengan daya pikir kita, ya. Kemudian kita tarik agar membangun rasa syukur, ya, di dalam diri anak-anak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin Allah itu ada, lalu kemudian mensyukuri segala apa yang telah Allah berikan, juga menambahkan keyakinan adanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-164 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna fi khalqis samawati wal ardi waktilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas sama bima'i fahya bihil arudha ba'da mautiha ubatha fiha min kulli dhabbah wa tasrifir riyah wa sahabil musakhari bainas sama'i wal ardi la ayati liqaumi ya'qilun. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah matinya, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin
dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, sungguh terdapat tanda-tanda keesaan, tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Jadi untuk menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melihat dan kemudian memikirkan. Ya, fenomena-fenomena alam semesta yang telah Allah ciptakan. Anak-anak kita, kita giring kepada itu. Lihat tuh anak. Ada bintang, langit. Kemudian kita bisa berlayar di lautan. Bagaimana orang dulu, ya, kalau orang sekarang bicaranya mesin, ya, orang dulu, bagaimana orang dulu bisa berlayar di lautan yang luas, kemudian sampai kepada tujuan yang mereka kehendaki. Oh, ada bantuan bintang. Bintang menjadi navigasi. Kan gak sia-sia Allah ciptakan bintang, ya, di malam hari, ya, untuk kita manusia. Kemudian kita lihat, ya, juga bagaimana binatang-binatang, ya, yang ada di bumi ini, gitu, dari yang paling besar sampai yang paling kecil, ya, semuanya, ya, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan habit, ya, dengan habitat masing-masing. Harimau, ya, beruang, apalagi itu yang ganas-ganas itu, suka makan daging, tapi kemudian mereka tidak merambah, ya, perkampungan manusia, ya, secara sengaja. Nyari makan, nyari daging gitu, enggak. Mereka enggak merambah kampung manusia. Ya, karena itu Allah Subhanahu wa taala menundukkan. Coba anak pikir deh, nah itu kepada anak gitu. Allah ciptakan ada binatang-binatang buas. Tinggal di hutan, ada yang tinggal di lautan, ada yang terbang di atas langit. Jadi kalau kita lihat burung elang yang gede-gede itu kan ada, kan? Mereka kan pemakan daging, tapi kemudian mereka, ya, binatang-binatang ini kemudian, ya, tidak menjamah, ya, tidak secara sengaja merambah, ya, manusia untuk dijadikan sebagai sumber makanan mereka. Padahal kita ini kan daging, ya, kita ini tercipta, ya, tubuh kita ini dari daging. Tapi kemudian mereka tidak datang, tidak merambah kita. Siapa yang membuat itu? Ya, kalau bukan, ya, adanya pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah, dia Allah tegaskan itu, kan Allah Subhanahu wa taala yang menundukkan mereka. Mereka Allah tundukkan kepada untuk kita manusia. Jadi mereka binatang-binatang buas itu, ya, takut dengan kita, walaupun mereka doyan, dia sukanya makan daging gitu. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala jadikan. Maka kemudian itu menambah, ya, keyakinan, rasa syukur, rasa cinta, rasa ingin tahu yang besar, ya, terhadap zat yang kita sebut sebagai Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah At-Tariq ayat yang kelima hingga ayat yang sepuluh, Allah juga menerangkan fal yang zurul insanu mimma khuliq khuliqa mimma indafik yakhruju min baini thulbi wa tara'ib innahu ala raj'ihi laqadir yawma tubla sarair fama lahu min quwwati wala nasir. Maka hendaklah manusia memperhatikan fal yang zurul insanu ila fal yang zurul insanu mimma khuliq, hendaklah manusia memperhatikan dari apakah ia diciptakan. Anak-anak kita tuh kita ajak berpikir, coba kamu, pernah gak kamu berpikir, kamu ini asalnya, awalnya dari apa sih? Ya, gitu. Bisa gagah sekarang, bisa berlari, bisa begini, bisa bicara. Tahu gak kamu gitu, bagaimana kemudian, ya, dulunya kamu tuh, ya, kita ini dari apa? Oh, belajar biologi itu kan, oh asalnya kita dari sperma. Sperma bertemu dengan sel telur ibu, gitu, ya. Sperma ayah bertemu dengan sel telur ibu, lalu kemudian berkembang, bertumbuh, ya, tumbuh berkembang di dalam perut ibu, lalu kemudian terlahir menjadi bayi. Nggak mandek tuh, ya, terus berkembang, bertumbuh, dari bayi bisa kemudian jadi anak-anak, ya, dari anak-anak menjadi remaja, dewasa, lalu tua, gitu kan. Itu kan proses yang mungkin bagi sebagian orang, ya, proses alami begitu kan, ya, sehingga karena memahaminya sebagai sebuah proses alami, ya, tidak nyangkut, ya, di dalam hati mereka tentang eksistensi dan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita lihat, ya, janin, ya, atau fetus, makhluk hidup, ya, kalau saya belajar dulu biologi, rata-rata fasenya hampir mirip, ya, bentuknya mirip semua. Mau binatang apa aja, mau ayam gitu, ya, anjing, burung, kucing gitu kan,
manusia dijejerin tuh ya, waktu jadi petusnya mirip. Tapi kenapa kemudian pada usia tertentu berubah? Manusia berbeda gitu kan. Jadi manusia ya, petus ini nih kuda ya, jadi kuda itu. Pada dulu awalnya sama semuanya. Tapi kemudian ketika pertambahan umur mereka kemudian terjadi perubahan. Siapa yang merubah? Siapa yang membedakan itu? Kalau dibilang enggak sengaja, masa iya enggak sengaja kok bisa sempurna begitu? Nah, itulah ya eksistensi dari Allah Subhanahu wa taala. Diciptakan dari air yang dipancarkan, yang keluar dari antara tulang surbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Sesungguhnya Allah benar-benar kuasa mengembalikannya, hidup sesudah mati. Pada hari ditampakkan segala rahasia, maka sekali-kali tidak ada manusia itu suatu kekuatan pun, dan tidak pula seorang penolong. Jadi kita ini lemah, gitu kan? Kalau kita lihat, ya. Ada zat yang maha kuat, dan dialah yang menciptakan kita semuanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan menemunya di yaumul mahsyar nanti. Kalaulah kemudian kita tidak menyadari eksistensi, ya, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian kita menghadap dalam keadaan sebagai orang kafir, tidak beriman kepada Allah. Maka kemudian itu menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, lalu kemudian kita diponis masuk neraka. Siapa yang akan bela kita? Enggak ada. Maka sebelum itu terjadi, yakinilah ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang telah menciptakan kita, zat yang wajib kita sembah ya, sebagai pencipta kita. Di dalam surah Fatir ya, ayat yang ke-27 hingga yang ke-28 ya, nada yang sama juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya. Di dalam surah Bahasa dulu ya, ayat yang ke-24 hingga yang ke-32. Kalau yang tadi kan ayat yang surah Tariq, fal yang nurul insanu mimma khaliq, hendaklah manusia memperhatikan apa yang dari apa dia diciptakan. Nah, di dalam surah Abasa ini Allah mengatakan fal yang nurul insanu ila ta'ami, hendaklah manusia memperhatikan apa yang dia makan. Anna sababna al-ma'a sabba thumma saqaqna al-ardha saqqa fa'ambatna fiha habba wa'inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hada'ika wa ghulba wa fakihata wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita makanan. Di sini disebutkan Allah perintahkan, coba perhatikan apa yang kamu makan. Fal yang zuru insanu ila ta'ami, hendaklah manusia memperhatikan apa yang dia makan. Memperhatikan apa yang kita makan agar kemudian terkoneksi kita dengan penciptanya. Jadi harus ada ya dalam momen kehidupan kita, sebelum makan tuh merenung dulu sebentar aja. Ya Allah, ya di meja ini ada sate kambing, sate ayam, ada sop, ada rendang, ada gulai, telur, ya. Ada buah, ada sayur, ada tempe, ada tahu. Coba renungkan itu semua. Merenung dalam artian, kalaulah kita ya, tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala makanan-makanan ini, bagaimana hidup kita? Bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan sate ayam ya terhidang di meja kita, itu bagaimana prosesnya? Oh, ada makhluk yang namanya ayam. Ternyata ya ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita ya, untuk bisa kita konsumsi, dan ternyata rasanya enak. Bahkan proses makan pun kita resapi terus, ya Allah kok iya bisa begitu ya. Makanan ini kemudian rasanya beragam di mulut kita, menciptakan sebuah sensasi yang membuat kita menjadi nikmat, merasa enak ya. Sehingga orang enggak ada yang bosan makan begitu ya. Siapa yang menjadikan itu? Allah Subhanahu wa taala. Jadi disuruh ketika makan pun Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk sedikit merenung tentang apa yang kita makan.
Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit, kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya, lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur mayur, zaitun dan kurma, kebun-kebun yang lebat dan buah-buahan serta rumputan yang untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu. Dalam surah Fatir ayat yang ke-27 hingga ke-28 Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan hal yang sama. Alam tara annallaha anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bihi samaratin mukhtalifan alwanuha. Ila akhir ayat. Sampai ayat yang terakhir. Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan dari langit lalu kemudian kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka ragam jenis dan warnanya. Kembali kita diingatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang telah menjadikan itu dan Allah perintahkan kita untuk memperhatikan. Alam tara ya, apakah kamu tidak memperhatikan, tidak merenungi, tidak melihat? Annallaha anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bihi samaratin mukhtalifan alwanuha. Awalnya Allah turunkan hujan, dari hujan itu kemudian Allah tumbuhkan bagi kita tanaman-tanaman dengan ragam buah warna yang berbeda-beda. Dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka ragam macam warnanya, ada pula yang hitam pekat. Demikian pula di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Sesungguhnya takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha pengampun. Di Allah suruh kita menerawang, memandang, melihat fenomena-fenomena yang ada di alam semesta. Binatang-binatang itu waktu masih jadi janin sama, tapi begitu dia keluar dari perut ibunya, tumbuhnya berbeda. Warnanya berbeda, bentuknya berbeda-beda. Bahkan kita manusia, walaupun sama nama manusianya, tetapi kemudian kita lihat bagaimana Allah sebut bentuk kita, wajah kita berbeda-beda. Kemudian warna kulit kita berbeda-beda, rambut juga warnanya berbeda-beda. Siapa yang menjadikan perbedaan-perbedaan itu? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surah Qaf ya, ayat yang ke-6 hingga yang ke-8 Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan ya. Afalam yanzuru ilas samai fawqahum kaifa banainaha. Apakah mereka tidak kemudian menyaksikan, melihat, merenungi ilas samai fawqahum, kepada langit yang berada di atas mereka? Kaifa banainaha, ya, bagaimana kami telah membangunnya. Kita manusia kalau mau bikin bangunan yang tinggi, tiangnya banyak. Gedung-gedung pencakar langit itu kalau kita lihat ya, sebelum jadi gedung yang bagus itu tiangnya banyak banget. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang mampu menciptakan konstruksi seluas bumi ini yang kita lihat tiada bertepi, tanpa tiang, tanpa ada tiang penyangga. Kemudian dari situ kemudian kita bisa memahami ya Allah betapa maha kuasanya, maha hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Menciptakan satu tempat ya, bangunan, konstruksi tanpa perlu adanya tiang. Ya apalagi kalau kemudian kita belajar jauh tentang bumi, bentuknya bulat begitu. Bagaimana bumi yang bulat ini terasa datar oleh kita? Itu. Teori sains mengatakan bumi ini bulat, tapi kemudian yang kita rasakan sebagaimana Allah gambarkan, fa'ambasatal arda bisato. Lalu kemudian kami hamparkan bumi seperti hamparan. Padahal bulat, tapi yang kita rasakan datar. Ini kan hebat Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Itu yang kemudian kita ajak anak-anak kita untuk merenung, berpikir. Ya, dari situ kemudian diskusi kita dengan anak-anak kita terkait itu akan membuat mereka menyadari, oh betapa Allah Subhanahu wa taala satu ada, yang kedua dia maha berkuasa. Nah, minimal itu aja dulu kesimpulannya. Oh ternyata ada yang menciptakan kita. Dan ternyata dia memiliki kehebatan, kekuasaan yang luar biasa.
Ya, terbukti dengan apa yang tadi ya kita lihat dari fenomena-fenomena. Jadi dengan memperbanyak diskusi-diskusi ya, atau kebersamaan dengan anak-anak kita, ya mungkin ya bentuknya simpel saja liburan begitu kan. Liburan bareng tidur di tenda ya di luar, kemudian sambil melihat fenomena bintang, bulan ya. Kita tarik apa yang mereka lihat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau diajak mancing begitu kan? Enggak apa-apa ajak mancing anak-anak. Kalau bapaknya suka mancing. Tapi sambil mancing itu kita cerita kepada mereka, lihat laut yang luas ini nah. Di dalamnya ada banyak benda-benda, ada binatang-binatang, ada hewan-hewan yang Allah jadikan untuk kita. Nah, kan jadinya apa namanya? Aktivitas itu berkualitas. Aktivitas kita itu kemudian berujung kepada meningkatnya kualitas keimanan anak-anak kita dan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya sekedar having fun begitu ya. Hanya senang-senang aja tetapi kemudian tidak menimbulkan efek yang menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali apa namanya? Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Nah, itu konsepnya. Demikian sahabat Adrim yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah semata-mata lahir dari kealfan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikin ini babi undur, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.